ataupun lampu Natal ya ini. Jadi rusak nih. Tuh. Ini lama-lama mati dia, mati sendiri. Redup, lama-lama dia mati nih. Itu kan udah kelihatan ya. Redup banget. Meskipun masih bisa nyala tapi enggak seterang seperti biasa ya. Jadi ini lihat aja nih LED-nya lama-lama redup. Tuh. Jadi kendalanya di mana? Ini bisa kita saksikan sama-sama. Ini saya coba ukur dulu nih. Saya coba mau ukur ini ya, jalur kabelnya dulu. Karena ini kabelnya tuh terlalu tipis. Jadi kalau ketarik-tarik nih riskan putus ya. Ini saya coba di sini. Nah, ini ada. Nah, ini nggak ada ya, teman-teman. Ini nggak nyambung ternyata. Meskipun kabelnya itu tersolder dengan baik, tapi sepertinya yang saya kira nih putus jalur di dalam. Gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan? Ini sebenarnya kabelnya tuh masih tersambung, tapi kemungkinan besarnya itu dia putus di jalurnya seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita copot ya ini kabel arusnya. Nah, kita cabut. Nanti saya coba akan ganti kabelnya sama yang seratnya lebih tebel lah gitu. Rasat saya sih kerusakannya cuma di sini aja ya. Jadi teman-teman juga nggak perlu menganalisa kalau misalkan kendalanya sama seperti saya nih, coba diganti kabelnya aja dulu gitu. Nah, ini buat ngeyakinin lagi kalau emang kabelnya itu putus jalur. Ini saya coba lagi pakai avometer. Nah, ini di sini ada. Di sini ada. Nah, yang satunya lagi. Ini firasat saya ini enggak ada nih. Nah, itu yang sebelahnya ternyata enggak ada, teman-teman. Ini saya coba udah potong juga. Sepertinya tuh kendalanya juga ada di dalam colokannya ya. Jadi daripada kita ribet, mendingan kita ganti kabelnya aja. Ini coba saya kupas ya. Ini coba saya kupas. Saya pengen tahu lagi nih, saya potong. Saya coba tes lagi nih. Apa dengan cara saya potong dia masih nggak ada juga. Nah, ini ada. Sebelah sini, nah sebelah sini nggak ada nih teman-teman. Mungkin suara avonya nggak kedengeran ya, karena nih mic-nya agak sedikit terkendala teman-teman. Jadi mohon maaf. Ternyata kesimpulannya colokannya rusak teman-teman. Ya baiklah, nih saya udah nyiap. Tebel sih. Jadi menghantar arusnya lebih bagus juga nih. Saya cek dulu ya di sini. Apakah ada tegangannya? Ada ya. Satu lah. Ini satu lagi. Kita cek. Nah, ada nih. Dua-duanya sudah ada. Berarti kabelnya bagus. Nanti kita tinggal pasang aja. Nah, nyalanya terangnya seperti apa dari sebelumnya nanti saksikan sampai habis, teman-teman. Ini kita solder dulu ya ke tempat semula. Nah, jadi teman-teman nih ada yang nanya supaya manteng gimana bang lampu. Udah manteng dia. Jadi solder dulu ya.
Jadi teman-teman jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar aja. Oke, kita taruh di tempatnya semula, teman-teman. Kita kasih tenol dikit supaya agak sedikit lebih banyak karena seratnya lebih tebel ini yang saya pakai. Nah, sebelahnya juga kita kasih. Nah, lanjut kita pasang. Nah, ini dia. Nah, kalau teman-teman gak ada solder, bisa di jumper aja nih di kabel yang sebelahnya, dikupas gitu teman-teman. Jadi kan kadang gak semua orang punya solder ya. Nah, udah nih, udah tersambung. Saya coba colokin ya, nyalanya bedanya kayak yang pertama nih gimana gitu teman-teman. Nah, ini udah terang banget kan, udah terang seperti semula gitu, ketimbang yang tadi awal tuh dia nyala dan lama-lama redup gitu teman-teman. Nah, ini udah normal. Jadi cuma kabelnya aja yang rusak gitu. Jadi kalau teman-teman kasusnya sama seperti saya nih, lama-lama redup ataupun langsung mati, nih coba ganti kabelnya dulu gitu teman-teman. Kalaupun memang ada kendala komponen lain, itu kan nggak semua orang bisa ngecek ya, karena terkendala alat juga kan. Jadi biasanya yang pertama kali kendala yaitu kabelnya itu teman-teman. Ini saya lem dulu biar lebih kuat ya, nggak goyang-goyang gitu teman-teman. Jadi udah selesai ya, ini kita coba nyalain lagi. Nah, ini udah terang banget nih teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau misalkan mau dapat update terbaru dari saya, teman-teman klik subscribe aja. Dan jangan ragu untuk komentar ataupun request-request yang berkaitan dengan tutorial gitu teman-teman. Ya, itu aja, sudah berhasil. Jadi sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan sampai jumpa.